Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bergabung. Baik, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar dengan jelas dan Baik. ada serak-seraknya dikit. Iya, Pak, memang sedang serak. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu ala asra wassalat sorry wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba. Rabbi zohri sodri wa yasirli amri wa hlul mutatam milisani yabkohu qawli raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Sukamta ST MT IPM, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang terhormat Pak Endro Dwi Hatmanto PhD, Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan. Yang terhormat Bapak Dr. Wahyudi ST MT, Kepala Lembaga Sistem Informasi selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Serta Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berbahagia. Terima kasih sudah bergabung di webinar yang diselenggarakan oleh LPP pada pagi hari ini, yang pada kesempatan kali ini akan membahas integrasi SIM OBE ke MyClass. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua. Mohon maaf, sehingga kita dapat berkumpul secara daring melalui Zoom meeting pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun dalam acara workshop integrasi SIM OBE ke MyClass untuk seluruh dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, semester ini kita telah mengimplementasikan kurikulum OBE yang pada tahun sebelumnya sudah kita persiapkan bersama-sama. Alhamdulillah LSI juga telah menyelesaikan pembuatan SIM OBE yang nantinya akan sangat menunjang proses monitoring pelaksanaan OBE khususnya proses penilaian. Sebelumnya kami juga telah mengundang admin Kaprodi serta admin Prodi dan juga tim kurikulum untuk memasukkan pembobotan CPL di sistem OBE, di SIM OBE. Nah, selain itu SIM ini juga nanti akan sangat berguna untuk memonitor, kalau Pak Endro selalu bilang itu constructive alignment antara perencanaan di RPS dan proses serta penilaian di MyClass nantinya. Nah, di tengah-tengah kita hari ini sudah hadir Pak Wahyudi yang Bapak Ibu sudah kenal, pastinya sudah sangat mengenal, yang sudah malang melintang di dunia persiman UMY. Bapak Ibu juga sudah sangat hafal, jadi saya tidak perlu memperkenalkan lagi beliau. Okay? Nah, beliau akan menjelaskan cara kerja SIM OBE dan apa saja yang harus diinput untuk bisa mendapatkan laporan yang kita perlukan nantinya untuk melihat ketercapaian CPL maupun CPMK dari mata kuliah yang kita ampu. Bapak Ibu yang berbahagia, pemanfaatan SIM OBE ini sangat penting dan akan sangat berguna untuk memonitor hasil pelaksanaan pembelajaran yang kita telah lakukan, terutama untuk melihat ketercapaian CPL dan CPMK. Sebelum kita menginjak pada acara inti, Bapak Ibu, yaitu acara pemaparan, yaitu pemaparan dan diskusi bersama Pak Wahyudi, mari kita buka workshop pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami undang Profesor Dr. Sukamta ST MT IPM selaku Wakil Rektor Bidang Akademik untuk menyampaikan sepatah dua patah kata atau dan sekaligus membuka webinar kita pada pagi hari ini. Kepada Prof. Sukamta, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih Bu Mariska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Pak Indro Dwi Hatmanto selaku Kepala LPB, Lembaga Pengembangan Pendidikan, dan juga Bu Mariska selaku Kadif Pembelajaran dan juga pembicara pagi ini Pak Dr. Wahyudi sekaligus mewakili Kepala Lembaga Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan tadi sempat saya lihat telah join para dosen-dosen senior kita. Antara lain adalah Pak Dr. Muslih. Mungkin Bapak-Ibu yang masih muda-muda belum kenal beliau. Beliau ini dekan Fakultas Teknik kedua setelah Pak Ismati Israt. Ya. Beliau adalah dosen UGM. Ismati Sirat. Ya, Pak Ismadi Sirat. Maaf. Ya, terima kasih Pak Musri. Beliau ini dosen UGM dan waktu itu diminta untuk membantu UMY menjadi dekan dan juga mengajar serta ya mengawali lah merintis Fakultas Teknik. Terima kasih Pak Musri, dan setelah beliau pensiun ternyata senang memilih bergabung dengan UMY dan kami senang hati untuk menerima kehadiran beliau, dan alhamdulillah Bapak Ibu pagi ini beliau bisa bergabung. Dan juga saya hormati Pak Mahli, ini Direktur Eksekutif Melayu Semu ini. Masa Allah ya, beliau juga masih menyempatkan untuk bisa bergabung dengan kita, Bapak-Ibu sekalian, sehingga dengan simbol kehadiran kedua beliau ini, maka dosen-dosen, mohon maaf ya, dosen-dosen yang masih muda, ya tidak ada alasan ya untuk tidak mengikuti acara ini. Ya Pak Kantong. Terima kasih Pak Mahli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak dan Ibu, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya, khususnya sehat dan sempat kita bisa mengadakan acara ini dan belajar bersama nanti ya. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang cukup signifikan pada kita sendiri dan juga pada institusi kita. Salam dan selawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas risalah dan teladannya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan dengan benar sesuai dengan tugas dan kewajiban kita masing-masing, sehingga kelak kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat. Bapak-Ibu sekalian, acara ini merupakan kelanjutan dari acara-acara sebelumnya, yaitu penyusunan dan pengembangan sistem informasi manajemen untuk kurikulum yang kita sebut dengan SIMOPE, Sistem Informasi Manajemen Kurikulum Outcome Based Education, yang kita terapkan mulai semester gasal 2022-2023. Mengapa kita menerapkan kurikulum OPE? Karena UMY secara kebijakan mengarah kepada akreditasi internasional, sehingga seluruh kurikulum yang diberlakukan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mesti harus mengacu kepada kurikulum outcome based education. Nah, kemudian SIM itu posisi saat ini insya Allah sudah jadi dan sudah mulai diimplementasikan. Para kaprodi sudah lembur-lembur dengan timnya untuk mengisi SIM OP ini dan sempat kami camp beberapa kali supaya bisa selesai, Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir kami camp minggu yang lalu bagi prodi-prodi yang belum selesai, dan insya Allah dalam waktu ini sudah bisa selesai 100% untuk 44 program studi sampai pada pembobotannya. Jadi tugas program studi dan tim adalah mengisikan kurikulum itu ke dalam sistem informasi ini berikut sampai dengan pembobotan untuk CPMK-nya, sehingga nanti akan bisa keluar CPL-nya.
Nah, tugas Bapak Ibu sekalian sebagai dosen adalah memahami ini dengan baik dan nanti bisa mengkoordinasikan ya atau mengintegrasikan atau menggunakan ya paling tidak itu menggunakan ya My Class yang sudah familiar dengan kita itu apa namanya terkait dengan SIM OBE yang sudah kita kembangkan gitu. Nah, jadi nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Wayudi. Prinsipnya adalah bahwa ada pekerjaan tambahan sedikit ya Bapak Ibu ya di awal ini sehubungan dengan penerapan kurikulum OBE dengan menggunakan SIM OBE itu terkait dengan My Class kita. Ya, kalau sebelumnya dalam setting penilaian misalnya dalam kurikulum sesuai dengan RPS kita sebelumnya ya ada UJP berapa kali, ada tugas berapa kali ya, kemudian masing-masing itu kita bobot di My Class dan belum tentu terkait dengan SIM untuk kurikulum. Ya, sehingga bisa jadi masing-masing dosen masih men-setting sesuai dengan kebijakannya sendiri atau belum seragam ya untuk satu dosen di prodi apalagi di satu fakultas gitu ya. Nah, dengan menerapkan ini nanti My Class itu akan terkoneksi langsung ya Bapak Ibu dengan SIM kurikulumnya. Nah, sehingga setting di SIM kurikulum mesti harus sinkron dengan setting yang ada di My Class. Nah, sehingga nanti begitu mahasiswa itu selesai mengambil mata kuliah, maka langsung bisa akan dipotret ya dengan jelas dan bisa ditunjukkan grafik apa namanya kompetensinya di SIM OBE-nya itu. Ya, selain di My Class juga bisa dilihat kompetensi luaran ya kompetensi atau capaian pembelajaran mata kuliahnya seperti apa. Tapi nanti di SIM OBE-nya bisa dilihat secara komprehensif apa saja yang sudah diambil dalam pembelajaran yang bersangkutan di akhir semester atau di akhir tahun atau di akhir studi itu bisa langsung bisa dilihat potret ya kompetensi yang bersangkutan. Nah, ini saya kira memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara pengurus program studi dengan para dosen semuanya ya, dan saya juga bagian dari dosen ya Bapak Ibu, sehingga nanti di prodi saya tentunya juga diberi amanat oleh kaprodi terkait dengan mata kuliah yang saya ampu ya. Di Pak Rektor juga sama ya, Pak Rektor juga harusnya beliau itu tinggal mengajar 3 SKS atau satu mata kuliah saja. Kalau saya lihat kelihatannya beliau juga tidak hanya mengajar 3 SKS ya. Beliau ngajar lebih dari 3 SKS. Termasuk saya ya, saya ini harusnya ngajarnya cuma 6 SKS saja. Nah, tapi oleh Pak Kaprodi saya masih diberi beban lebih dari 12 SKS. Ya, semua itu harus kita lakukan karena mengingat kebijakan dari SDM, dosen-dosen yang masih muda harus sekolah ya Bapak Ibu. Ya, biarlah yang di rumah ini yang mungkin punya beban lebih tinggi gitu ya, enggak apa-apa, kita jalani dengan ikhlas ya dan penuh tanggung jawab. Mudah-mudahan nanti kalau yang sekolah sudah pulang semua dan lebih dari 70% dosen kita sudah doktor, mudah-mudahan nanti beban mengajar kita akan mulai seimbang lagi ya. Demikian ya Bapak dan Ibu sekalian, jadi kami mohon kerjasamanya, komitmennya untuk bisa mengikuti acara ini dengan baik dan sampai selesai. Dan mudah-mudahan dengan pemahaman yang kita dapatkan dari workshop ini nanti akan mempermudah kita menggunakan My Class ya dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Outcome Based Education. Mungkin semester ini belum sepenuhnya dosen-dosen kita men-setting di My Class-nya sesuai dengan RPS yang sudah dibuatnya dalam kurikulum OBE. Tidak apa-apa, ya Bapak-Ibu. Memang tidak ada proses yang langsung jadi, sehingga kita nanti akan berproses dengan waktu. Mudah-mudahan dalam waktu setahun, ya semester ganjil dan genap nanti sudah bisa lengkap semua. Ya, sehingga nanti di akhir semester ini nanti sudah bisa dievaluasi oleh BBM dan nanti akhir semester genap juga akan bisa dievaluasi lagi oleh BBM. Jadi untuk OBE ini kebijakannya dievaluasinya tiap akhir semester Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti evaluasi untuk kurikulum ini di bulan Februari ya
atau di akhir Januari paling cepat, sehingga di waktu-waktu ini kita harus setting dulu ya, sehingga nanti ketika proses penilaian sudah berjalan itu nanti sudah bisa digunakan ya, sehingga nanti potret kompetensi mahasiswa yang ditunjukkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah ya, itu nanti sudah bisa dilihat di SIM UPI ya, jadi nilainya akan keluar, kompetensi akan keluar, dan grafiknya akan muncul ya, sehingga nanti mahasiswa sudah bisa tahu kompetensi unggulannya itu ada di mata kuliah yang mana atau di kompetensi yang mana, itu bisa diketahui dengan baik. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya, dan saya ucapkan selamat mengikuti, mudah-mudahan dengan senang hati ya mengikuti ini dan berhasil dengan baik. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Bila taufiq wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamta atas pencerahannya dan juga motivasinya. Semoga ini tambahan pekerjaan, tapi semoga semua bisa melaksanakannya dengan gembira tadi ya Pak, dan ikhlas, sehingga bisa menjadi amal kita semua. Terima kasih Pak Kamta. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita langsung masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan terkait SIM OB dan juga nanti integrasinya dengan MyClass. Kemudian setelah pemaparan dari Pak Wahyudi, nanti kita akan sambung dengan sesi tanya jawab. Selama pemaparan, jika Bapak Ibu punya pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat, tapi bisa juga nanti menanyakannya ketika di sesi tanya jawab, langsung raise hand. Kemudian Bapak Ibu, tadi saya sudah share untuk token hari ini untuk presensi, monggo silakan bisa dicek di kolom chat. Terima kasih. Selanjutnya saya mengundang Pak Wahyudi untuk memaparkan terkait SIM OB dan juga integrasinya ke MyClass. Kepada Pak Wahyudi, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Pak Wahyudi. Baik. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Rektor dan Bapak Ibu Seniman. Baik, sekarang kita akan berdiskusi yang membahas tentang SIM OBE yang nanti kaitannya dengan MyClass. Saya share screen langsung saja. Oke, baik Bapak Ibu. Alamat dari aplikasi kita SIM OBE itu adalah obe.unj.ac.id. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman ini kalau sudah mengakses ya. Akunnya sama dengan akun MyClass, sama dengan akun SIM MyClass. Baik, nah pada kurikulum OBE itu setiap program studi itu menyusun ELO ya, atau CPL, capaian pembelajaran lulusan. Ada yang mungkin 8 CPL, ada yang 9, ada yang 15 CPL ya dalam hal tadi. Nah, capaian pembelajaran lulusan tadi kemudian diberikan apa ya istilahnya, beban untuk pencapaiannya itu kepada mata kuliah. Nah, ini kira-kira contoh pembobotan masing-masing CPL tadi ke mata kuliah. Misalnya apa ini, agama Islam itu diberi bobot untuk CPL 4 atau L4 itu 30,
70%, kemudian untuk L9 70% ya, contoh di baris kedua agama Islam, Pancasila juga di CPL 4 dan CPL 9. Contoh lain lagi misalnya matematika teknik itu di CPL 1 100% disebut. Karena itu mata kuliah dasar ya. Nah, kurikulum OBE setiap prodi itu sudah ada semua ya, dan tentunya juga sudah memberikan pembobotan setiap mata kuliah ke CPL ya, sebaliknya ya, setiap CPL itu ada pembobotannya ke mata kuliah. Ini nanti yang harus diketahui setiap Bapak Ibu dosen itu mata kuliah yang saya ampu ini diberi bobot berapa, CPL berapa, itu ada di kurikulum OBE masing-masing prodi. Baik, sekarang kita akan ke, nanti ini saya sampaikan dulu presentasi PowerPoint-nya, gitu, Pak Ibu, kemudian nanti saya live ke aplikasi ini. Nah, ini adalah tim kurikulum ya yang membuat. Kemudian kalau sudah, maka diinput ke dalam SIM OBE sehingga nanti dosen bisa melaksanakan sisi input nilainya. Berikutnya saya akan ambil contoh untuk bahasa Indonesia ini. Tadi sempat ya, bahasa Indonesia itu mempunyai beban ELO 7 atau CPL 7 dan CPL 9 ya, 80 dan 20. Contoh mata kuliah bahasa Indonesia CPL 7 dan CPL 9. Nanti dalam satu mata kuliah tadi sesuai dengan RPS itu akan memiliki capaian pembelajaran mata kuliah ya CPMK 1 sampai sekian. Saya contohkan ini adalah 1 sampai 4, ada 4 CPMK di mata kuliah bahasa Indonesia ya. Nah, di mana CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3 itu untuk mendukung pencapaian CPL 7. Kemudian CPMK 4 untuk CPL 9. Ini ilustrasi atau contoh saja. Di setiap mata kuliah Bapak Ibu nanti ada CPMK-nya ya. Kemudian CPMK tadi masing-masing punya mapping-nya ke CPL berapa. Nah, CPL 7 atau 9 ini adalah sesuai dengan yang dibebankan oleh kurikulum tadi ya, tidak milih sendiri. Baik. Selanjutnya gambarannya tadi dari CPMK ke CPL sudah tadi. Nah, untuk setiap CPMK itu harus mempunyai nilai. Ya, harus ada evaluasinya, capaian pembelajaran harus ada evaluasinya ya. CPMK 1 misalnya itu harus di evaluasi dari apa? Oh, kita memberikan nilai CPMK 1 tadi dari penugasan, ujian dan sebagainya. Ini contohnya tugas 1 dan ujian 1 itu untuk memberikan evaluasi capaian pembelajaran pada CPMK 1. Ya, tugas 2 dan ujian 2 ke CPMK 2, ujian 3 ke CPMK 3, tugas 3, tugas 4, ujian 4 ke CPMK 4. Nanti masing-masing CPMK berarti mempunyai nilai. Kemudian nilai dari masing-masing CPMK tadi dimasukkan ke CPL 7. Nanti di belakang lagi masih ada perhitungan CPL masing-masing mata kuliah, nanti kita hitung lagi, tapi itu urusannya sistem ya, apa itu hanya gambarannya di mata kuliahnya saja. Baik, nah dengan berdasarkan pada masing-masing RPS tadi, maka seharusnya dan sebaiknya itu masing-masing mata kuliah punya matriks seperti ini. Kolom paling kiri adalah penugasan, ya, tugas
di mata kuliah kita, di mata kuliah kita tadi contohnya tugas 1, jam 1, tugas 2, jam 2, jam 3, dan seterusnya. Nah, tugas 1 dan ujian 1 itu untuk menilai CPMK 1. Tugas 1 dan ujian 1 untuk menilai CPMK 1. Ya. Maka berapa bobot masing-masing tugas tadi ke arah CPMK itu juga kita tentukan. Ya, misalnya tugas 1 itu 40% bobotnya ke arah CPMK 1, kemudian ujiannya 60. Jadi total nilai yang kita ambil dari penugasan itu 100% untuk sebuah CPMK, ya, ke satu CPMK itu 100%. Contohnya CPMK 1 tadi dari tugas 1 dan ujian 1 40-60. CPMK 2 dari tugas 2 dan ujian 2 bobotnya 50-50, ini 100 ya totalnya. CPMK 3 kan hanya dari ujian saja, misalnya ujian 3, maka 100% dari ujian 3. CPMK 4 karena dari 3 komponen, misalnya 30-30-40, ini contoh. Artinya setiap CPMK itu harus memiliki sumber nilai, bisa 1, bisa 2, bisa lebih. Contohnya kalau yang hanya satu sumbernya, ya ini CPMK 3 tadi, dari ujian 3 saja. Tapi mungkin ada yang 2, ada yang lebih lagi, misalnya CPMK 4, ini diambil dari tugas 3, tugas 4, ujian 4, dengan diberikan bobot seperti ini. Nah, masing-masing CPMK itu nanti kita mempunyai dua output sebenarnya, ya. Yang pertama adalah nilai yang nanti masuk ke transkrip nilai, ya, di SIM Academy itu A, B, C, D, E itu, ya, bagi mahasiswa. Nah, nilai tadi diperoleh dari semua komponen nilai yang sudah kita ambil, ya. Misalnya ini CPMK 1, 2, 3, 4. Itu kontribusinya ke nilai akhir itu berapa juga Bapak Ibu menentukan. Contohnya CPMK 1 30%, CPMK 2 30%, CPMK 3 15%, CPMK 4 25%. Maka yang kolom biru, kolom hijau ini itu kalau kita jumlahkan adalah 100. Ya, 100. Ini jumlahnya. Ini merupakan bobot masing-masing CPMK tadi ke nilai akhir mata kuliah. Namun ada lagi bobot ke arah CPL. Jadi contohnya yang saya sampaikan di bawah dulu, ya, CPL 9 dari mata kuliah Bahasa Indonesia tadi hanya dari CPMK 4 saja. Maka berarti nilai CPMK 4 nya Bahasa Indonesia itu 100% diarahkan ke CPL 9. Tetapi CPL 7 itu dari CPMK 1, 2, dan 3, maka harus kita beri bobot masing-masing CPMK tadi untuk mengarahkan ke CPL 7. Contohnya ini 40-40-20, ya. Kalau kita jumlahkan ini 40-40-20 adalah 100. Jadi masing-masing CPL ini kolom di sebelahnya adalah 100, ini 100, ini 100. Nanti kalau misalnya satu mata kuliah tadi lebih dari dua CPL ini, ya, ada lagi yang lainnya. Ini contoh supaya mudah. Baik, selanjutnya ini contoh, yang sederhana, ya, supaya mudah dibayangkan. Ini contoh, mana tadi, ya? Dan saya lanjutkan dulu. Wah, kalau akunnya dulu, Bapak Ibu nanti bisa menjadi dosen, admin prodi, DPA, dekan atau kaprodi, reviewer. Ya, Bapak Ibu dosen itu minimal dua role, yaitu dosen dan DPA. Bagi yang menjadi admin prodi, ya, berarti tambah satu lagi, dosen, DPA, dan admin. Bagi yang adminnya adalah kaprodi atau dekan, ya, role-nya empat.
sebagai dosen, sebagai admin, sebagai DPA, sebagai kaprodi misalnya. Nah, tugasnya admin prodi itu menginput CPL prodi, ya, kemudian juga indikatornya kalau ada, kemudian melakukan mapping CPL ke mata kuliah. Sekali selama kurikulumnya berlaku. Ya, kalau ada perubahan kurikulum, berarti nanti ada perubahan di inputnya. Nah, ini tugas admin prodi ya, menginput CPL, kemudian menginput bobot CPL tadi, misalnya matematika berapa, bobotnya dari CPL berapa, dan seterusnya. Ini tugasnya admin prodi. Nah, di setiap prodi, dengan camp yang sudah lewat kemarin, seharusnya sudah semuanya terisi, sehingga mata kuliah Bapak-Ibu itu sudah mendapatkan bobot CPL. Baik, lanjut kita ke tugas dosen. Tugas dosen di kaitannya dengan sinopi ini ya, itu adalah menginput CPMK. CPMK ada di masing-masing RPS-nya, mata kuliah. Dosen menginput CPMK dan memetakan CPMK tadi ke CPL. Yang bisa dipilih hanya CPL yang memang dibebankan ke mata kuliah kita. Kemudian memetakan aktivitas, entah berupa kuis, assignment, atau forum, ke CPMK tersebut. Nah, kemudian di My Class itu kita menginput nilai, dan kita sinkronisasi nilai tadi ke SIM OBE. Hanya tiga tugasnya, Bapak-Ibu, sederhana saja ya. Nanti kita lihat tiga itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh RPS. Di RPS Bapak Ibu, ini saya pinjam RPS-nya Pak Trikandra. Untuk kuliah matematika ini juga sepertinya sama Pak WL Akademik ini, Pak Kanto ini, Matematika 1 bersama Pak Trikandra. Ada CPL-nya ya di RPS tadi. Ini CPL 1 kalau tidak salah ini. Kemudian ada CPMK-nya, jadi kalau saya hanya lihat potongan halaman ini saja, maka CPMK 1, CPMK 2 itu mengarah ke CPL 1. Ya, nanti masih ada lagi sub CPMK dan seterusnya. Ke bawah ini kalau saya tampilkan masih ada halaman-halaman lagi yang seperti ini. Nah, gambarannya juga untuk di mata kuliah ini, ya, yang tadi saya gambarkan dengan sederhana, itu prakteknya untuk mata kuliah matematika ini ya Pak WR dan Pak Dekan Teknik ini. Nah, ini ya. Ada tabel seperti ini ya. Mulai dari nomor, ini nomornya CPL, jadi mata kuliah ini diberikan penugasan untuk mencapai CPL 2, CPL 7, CPL 8 dan CPL 9. Kemudian yang kolom kedua adalah pekannya, dan 16 pekan, apa saja akan dirancang untuk pekan-pekan tersebut, sudah ada. Kemudian CPL 2 itu dicapai dengan CPMK 1, 2, 3. Ini CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3 mengarahnya ke CPL 2. Sedangkan CPMK 4 itu ke CPL 7, CPMK 5 ke CPL 8, CPMK 6 ke CPL 9. Kemudian ada sub CPMK, nanti ini Bapak-Ibu melihat RPS masing-masing ya, sudah sampai ke sub, sampai ke indikatornya. Tapi saya akan melanjutkan dulu saja di kolom 7 ini. Untuk CPMK 1, itu diperoleh dari nilainya apa saja ya, ini ada kuis 1, kuis 2, kuis 3, kuis 4, dari 4 komponen untuk mengarah ke nilai CPMK 1 dan seterusnya, ini ada banyak, namun juga ada yang hanya satu. Ini contoh assignment 1, assignment 2 itu untuk 1 CPMK masuk ke 1 CPL. Baik, nah kolom 8 ini bobot
kalau kita jumlahkan ke bawah ini 100 ini ya, ini untuk masuk ke nilai akhir yang akan jadi nilai transkrip itu ya, ABC dan seterusnya. Nah kalau kita lihat ini 5, 5, 5, 10, 4 dan seterusnya, ini pembobotannya yang sudah tercantum di RPS, disusun oleh Bapak-Ibu di mata kuliah masing-masing. Nah, beban CPL 2 itu 85% untuk mata kuliah ini ya. Kemudian 5% ke CPL 7, 5% ke CPL 8, 5% ke CPL 9. Ini kaitan antara kolom 9 dengan kolom 3. Kolom 9 dan kolom 3. Tetapi untuk memudahkan, maka sebenarnya bobot 85 ini untuk CPL 2 juga di-breakdown tadi ke bobot yang nanti untuk masuk ke nilai akhir ini. Kalau kita gunakan ini 85 ini. Kemudian ini 5 sudah jelas, 5 sudah jelas, 5 sudah jelas. Ya, jumlah dari komponen yang di sini tentunya adalah 85. Nah, kalau kita persempit lagi ini masing-masing ke CPMK, 5, 5, 5, 10, ini adalah ke CPMK 1 ya. 5, 5, 5, 10 ke CPMK 1, ini jumlahnya adalah 25. Kemudian 4, 4, 4, 4, 4, 10, ini jumlahnya 30, dan seterusnya yang bawah juga. Sehingga ini kemudian bobotnya CPMK 1 ke CPL 2, bobotnya CPMK 1 ke CPL 2 adalah 25 dibagi 85. Nanti ini yang akan kita input ke aplikasi. Ya, nanti kalau ada angka-angka ya kita sebenarnya ngambilnya dari sini. Nah, tadi ini 25 per 85 ini ya. 30 per 85, 30 per 85, ini 5 per 5, 5 per 5 berarti 100, 100, 100. Nah ini sebenarnya yang tabel ini yang harus disiapkan dulu oleh Bapak Ibu. Apakah harus setiap CPMK itu dari banyak komponen nilai ya? Monggo itu sesuai RPS saja. Ini contohnya ya, ini hanya satu yang bawah ini ya. Tapi yang atas ini dari banyak. Baik, tugas dosen tadi menginput CPMK. Kemudian, ini ya, nanti kalau menginput CPMK ada pilih CPR-nya, kemudian kita berikan kode CPMK, deskripsi CPMK-nya apa, bobotnya berapa. Ya, bobotnya ini tadi yang kita peroleh dari matrik ini. Nah, kemudian memetakan tadi, kita petakan berapa CPMK 4 diambil dari nilai apa, CPMK 5 dari nilai apa, dan seterusnya. Ini contohnya CPMK 1, CPMK 2, itu dari, CPMK 1 ya, diperoleh dari tugas 1 dan tugas 2. 25%, 25%, kemudian yang 50, ini yang kalian sendiri. Tanya saya, nanti saya berikan di aplikasinya. Kemudian memetakan aktivitas, jadi di my class itu kita sudah punya beberapa penugasan yang arahnya ke masing-masing CPMK. Nah, itu kita langsung tarik saja, nanti akan masuk, sehingga bisa disinkronisasi. Nah, outputnya adalah grafik nilai CPL per mahasiswa, grafik nilai CPMK per mahasiswa, grafik nilai CPMK per kelas, grafik nilai CPMK per mata kuliah. Ini contohnya adalah nilai CPMK seorang mahasiswa. Ini ya. Mahasiswa ini namanya, NIM-nya ini, pencapaiannya ini, untuk mata kuliah tertentu. Ya, mata kuliah tertentu. Karena belum selesai semesternya, ya ini CPMK 7, CPMK 10 masih belum tracing. CPMK 1 pencapaiannya sekian, dan seterusnya. Ini grafik bar, grafik batang. Sebelah kanannya adalah grafik radar. Sarang laba-laba ini jumlah apa ini sisinya.
segi 10 ya, ini segi 10 karena CPMK-nya ada 10 mata kuliah ini. Kalau CPMK-nya 2 ya nanti ini hanya 2, CPMK-nya 3 nanti jadi segi 3. Jadi untuk menginput nilai masing-masing CPMK tadi dari Maimas. Ini adalah pencapaian CPMK satu kelas tertentu, ini contohnya adalah kelas C. Kelas C kalau kita rata-rata pencapaian mahasiswa pada kelas tersebut itu ada juga grafiknya. Dan nanti yang mata kuliah juga ada. Sehingga masing-masing mahasiswa bisa dibandingkan, masing-masing kelas bisa dibandingkan pencapaiannya ya. Rata-rata satu mata kuliah juga ada. Maka kelas tersebut dengan dibandingkan dengan rata-rata satu mata kuliah itu bisa kita lihat berapa. Kemudian untuk CPL itu bisa kita lihat juga kalau semua mata kuliah sudah mensinkronisasi nilainya, maka CPL-nya sudah lengkap. Apalagi jika mahasiswa tadi dari semester 1 sudah terisi sampai semester 9 ya, nanti kalau kita sudah sekian semester melaksanakan itu CPL-nya akan kelihatan. Nah, tadi kembali ke grafik ini ada penjelasannya. Nanti kalau Bapak Ibu apa rekam share PowerPoint-nya ini ya. Nah, di perbedaannya pelaksanaan MyClass apa? Yang pertama adalah kalau biasanya Bapak Ibu melaksanakan ujian itu hanya satu penugasan ya, satu kuis atau satu assignment. Itu maka nanti harus setiap CPMK ada ujiannya ya, kalau di mau ujian seperti itu. Jadi jangan disatukan antara CPMK 1 dan CPMK 2 dengan sekali ujian satu kuis ya. Waktunya sama bisa, tapi tetap dua kuis atau dua assignment. Karena masing-masing nanti akan ditarik ke arah CPMK yang berbeda. Jadi tidak bisa disatukan. Ini itu saja yang nanti Bapak Ibu harus sesuaikan, yaitu setiap CPMK itu harus beda-beda proses evaluasinya ya. Tidak boleh satu evaluasi tadi satu kuis atau satu assignment itu untuk mengarah ke dua atau lebih CPMK. Nah, kemudian nanti di grupnya MyClass bisa kita kelompokkan seperti ini, CPMK 1, 2, 3 itu untuk mempermudah sinkronisasinya ya, mempermudah kita memahami mappingnya ke UBE. Baik, itu Bapak Ibu presentasinya PowerPoint saya sekarang ke arah itu. Sim UBE dulu ya. Ini adalah admin prodi. Tugas admin prodi itu menginput CPL yang contohnya adalah prodi teknik sipil. Ada berapa ini? 9 CPL-nya. Ini yang input adalah tim kurikulum ya, atau adminnya CPL prodi. Nah, kemudian juga masing-masing apa itu mata kuliah tadi ya sudah ada mappingnya, ini juga contoh yang tersebut sudah dimappingkan seperti ini, harapannya semua prodi sudah melakukan mapping ke CPL ke mata kuliah. Ini kalau kita lihat sampai ke bawah sudah semuanya angkat. Ya, ada berapa mata kuliah? 102 mata kuliah ya sudah dimappingkan. Nah, ke kanan kalau kita jumlahkan ini isinya 100 ya. Kita lihat 100 ini sendirian enggak ada yang sana, ini 80 20 70 30 30 50 20 100 60 40 60 40 dan seterusnya. Ini tugasnya admin prodi ya dari tim kurikulum. Nah, kemudian masing-masing dosen juga bisa dibantu admin itu mengupload RPS-nya ya dalam bentuk PDF
sehingga nanti ketahuan oleh kaprodi ataupun reviewer itu masing-masing mata kuliah sudah ada RPS-nya atau belum, ya, sudah lengkap atau belum. Ini disarankan untuk mengupload PDF dari RPS-nya. Ini kalau saya klik tadi yang contoh RPS-nya matematika tadi ya, ini. Kemudian di dalam RPS tadi juga ada matrik. Nah, jadi matrik ini tadi saya peroleh dari RPS ini. Untuk contoh. Oke. Itu tadi admin ya. Sekarang kita lihat dulu di dosen. Dosen itu yang pertama adalah menginput CPMK ya, Bapak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu kalau masuk ke SIM OBE ini ada alih akunnya. Minimal adalah dosen dan DPA. Oke. Nah, ini berarti aktif ini akun ini untuk dosen ya. Yang aktif adalah dosen, nanti kalau alih akun DPA ya ini yang aktif. Ya, ini menu untuk dosen, ini CPMK yang pertama kita menginput CPMK mata kuliah kita sendiri dengan klik tambah data. Di sini ada tambah data, kemudian pilih CPL-nya ya, dan indikatornya yang mana. Kalau satu prodi tadi hanya memberikan satu indikator ya gampang, ini CPL sekian, indikatornya ini hanya satu macam. Ini karena di prodi ini, prodi mesin ini ya, ini contohnya ada sekian indikator untuk CPL 9, ada A, B, C, dan seterusnya. Maka kita pilih yang sesuai dengan RPS kita. Ini menginput CPMK. Jadi, dan input CPMK ini hanya sekali. Sesuai dengan RPS, sekali selama tidak ada perubahan kurikulum. Dia tidak perlu setiap kali menginput. Ini Bapak-Ibu tugasnya satu kali untuk setiap mata kuliah pada kurikulum tersebut. Ya, artinya selama tidak ada perubahan kurikulum, input ini satu kali. Tapi Bapak-Ibu bisa edit ya, ini bisa diedit. Sekarang apa mengisikan CPMK, kok punya salah ya, ini diedit aja. Nah, termasuk ini ada bobotnya tadi. Bobot ini sesuai dengan matrik di RPS tadi. Ini bobot ini sesuai dengan matrik di RPS. 18, 12, misalnya ada 100, 100 tadi sesuai dengan RPS kita. Nah, kemudian sudah untuk dosen. Nah, ini kemudian, nah, sebentar sebelum ke sini saya pindah dulu ke My Class. Nah, tadi seperti sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, kalau membuat ini contohnya penugasan ya, tugas satu mengarah ke CPL berapa, CPMK berapa dan seterusnya untuk UCP. Nah, ini dulu, ini dulu makanya saya hidden, ini nggak saya pakai semester lalu. Ini semester lalu UCP, semester lalu UCP 1 itu saya gunakan untuk mengambil nilai CPMK 1 dan 2. Ya. Tapi sekarang karena CPMK-nya beda, harus saya ambil nilai yang terpisah. Jadi CPMK 1 untuk CPMK 1, UCPMK 2 untuk CPMK 2. Ini makanya tidak saya hapus dulu untuk memperlihatkan bahwa saya dulu membuat CP 1 itu untuk 2 CPMK. Ya, kemudian sekarang ini dipisahkan. Itu saja sebenarnya bedanya di My Class ya. Contoh lagi mana UCP. Nah, ini ya UCP. UCP sekali UCP ini satu di jam yang sama, misalnya ini jam berapa ini 15 sampai 17, itu kalau dulu mengerjakan satu kuis dengan sekian soal misalnya ya. Nah, ini saya pecah. Kalau misalnya dulu soalnya 15 ya, ini 5, 5, 5. Waktunya sama, terserah mereka mau mengerjakan mana yang lebih dulu dikerjakan.
di jam tersebut, ya, di jam UCP tersebut. Yang dulunya ini ngerjakannya hanya satu UCP, ya, dijadikan satu. Nah, sekarang dipisahkan supaya kita bisa memappingkan ini UCPMK ini ke arah mana, CPMK ini ke arah mana, itu pas. Kalau hanya satu ujian nggak bisa kita pecah ke sekian CPMK. Oke. Nah, bisa juga kita membuat masing-masing apa ini, masing-masing aktivitas ini, entah kuis ataupun assignment ataupun forum, itu ke CPMK masing-masing, atau bisa kita satukan. Caranya ini di grup setup, dibuat kategori. Ada CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, ini kategori-kategori di grup setup, ya. Nah, kemudian kita isi CPMK 1 itu nilainya diambil dari mana sih? Oh, dari tugas 1, tugas 2, dan CPMK 1. Bobotnya berapa? Nah, ini kita berikan bobotnya. Bobot CPMK 1 ke arah nilai akhir itu adalah 15, 10. Ini kalau disembelahkan 15, 10, 15, dan seterusnya, ini nanti jumlahnya akan 100, ya, sampai CPMK yang kesekian. Nah, setiap satu kategori terdiri dari beberapa tugas. Ini ada yang dari 3, ini 2, ini 4, ini 2, dan seterusnya. Ini nanti ada di gradebook setup, atau itu bisa setting. Setting pengelompokan seperti ini akan mempermudah mapping kita ke OBE, ya, yang mempermudah pemahaman kita maupun mahasiswa ke arah bobot CPMK dan CPA tadi. Ini contohnya CPMK 8, ini dari 1, ya, dari bobotnya 5, dan seterusnya. Oke, tadi yang admin sudah, dosen sudah, sekarang ke dosen lagi. Ini, ya, kalau kita sudah mempunyai sekian penugasan di main kelas, itu bisa kita klik tarik ini, tarik aktivitas. Itu maka semua aktivitas kita, ini saya pause saja, semua aktivitas kita untuk penilaian di main kelas itu akan tertarik di sini semua. Jadi ada tugas 1, tugas 2, kemudian ada UCPMK sekian, UCPMK ini, dan seterusnya, itu masuk semua. Tinggal kita mappingkan tugas sintesa 1 ini ke CPMK berapa. Tugas ini ke CPMK berapa, itu ada, bisa kita pilih. Ini kode CPMK-nya berapa, bobotnya berapa. Nah, tadi ada di gradebook setup tadi dibuat kategori ini, tapi saya besarkan aja ini tampilannya. Di gradebook setup tadi ada kategori. Contohnya tadi kategori CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3 itu sebenarnya komponen nilai di sini itu sudah lengkap semua semua penugasan di CPMK itu. Ya, sehingga langsung kita beri bobot 100. Tapi ada juga yang ini untuk contoh saja, yang saya tidak ngambil dari pengelompokan tadi, tapi langsung ke arah penugasannya, tugas 1 ke CPMK 1, tugas 2 juga ke CPMK 1, kemudian UCPMK 1 ke CPMK 1. Nah, ini kalau kita pecah seperti ini, harus kita buat bobotnya 50, 25, 25, ini 25, 25, 50, jadinya totalnya 100. Kalau kita mau membuat mapping per tugas, ya, tapi kalau langsung kita kategorikan tadi di grup setup mappingnya, maka langsung aja satu kategori tadi masuk 100. Nah, ini monggo nanti Bapak Ibu milih taruh yang mana. Nah, di sini kita bisa melihat juga nilai, ya. Nah, ini contohnya untuk tugas satu ini, tugas satu tidak partikel. Ketika sudah kita sinkronisasi dari My Class, itu masuk nilai ini. Ini nilai tugas satu, ya, bukan kalau yang di si My Class tadi kan nilai akhir. Kalau si My Class itu
nilai akhir 80, 70, dan seterusnya, akhirnya dikonversi ke huruf itu ya. Kalau yang di SIMOB ini adalah nilai per komponen penilaian kita tadi. Contohnya tugas 1, kita sinkronisasi, maka akan masuk ke nilainya. Contoh lagi misalnya tugas 2, setelah disinkronisasi, maka nilainya masuk ini yang 0, berarti nggak ngecekkan atau dengan 0, dan seterusnya. Itu kita sehingga punya data nilai komponen nilai, ya tidak hanya nilai akhir saja, tapi setiap komponen nilai di mata kuliah kita itu ada reportnya. Nah, ini juga kalau misalnya soalnya tadi sudah kita upload di Matlas, maka sampling satu soal itu ada di sini. Jadi misalnya akan direview entah oleh Kaprodi, oleh tim kurikulum misalnya, atau oleh LPP atau BPM, itu bisa juga dilihat. Atau mungkin untuk akreditasi ya, ketika kita sampaikan di visitasi, itu ada soalnya seperti apa, nilainya seperti apa, sudah lengkap datanya. Oke, ini kalau kita sinkronisasi nanti nilainya ada, sampel soalnya juga bisa dilihat. Nah, terus ini tadi sudah CPMK-nya di input ya, dosen input CPMK tadi, kemudian menginput aktivitasnya dan pembobotan tadi. Ini juga sekali saja Bapak Ibu kalau sudah merancang RPS-nya lengkap tadi, maka tinggal input bobot-bobot ini, CPMK. Setelah itu ya tinggal nanti klik aja sinkron nilai dan sudah selesai tugasnya ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat laporan di mata kuliah masing-masing ya. Ini di menu laporan CPMK. Itu tadi ada setiap kelas, contohnya mahasiswa namanya Zidan Nedar Ramadan ini. Grafiknya seperti ini ya, secara bar kemudian cara radar yang sebelah kanan ini. Kita bisa lihat mahasiswa yang lain, dan pemaksa seperti apa. Nah, ini kalau kita bandingkan, si Zidan dan Ramadan ini beda ya. Dan jarang aktif. Atau yang lainnya lagi, seperti apa itu bisa kita lihat. Nah, juga kelas. Satu kelas ini sama kelas C itu seperti apa rata-ratanya, ini ada. Nanti kalau misalnya kita bandingkan dengan kelas B, yang kelas B, yang atas ini kelas B, seperti ini rata-ratanya, kelas C seperti ini, bisa kita bandingkan, atau dibandingkan dengan rata-rata satu peserta satu mata kuliah. Dari semua kelas ya, berarti ya, kelas A, B sampai kelas terakhir, itu dibandingkan, bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini CPMK, ya, Bapak-Ibu, grafik ini grafik CPMK. Kalau diperlukan untuk evaluasi ya. Ada lagi grafiknya adalah yang grafik CPL ini kalau Bapak-Ibu akunnya sebagai DPA. Akun sebagai DPA dan nanti kita masukkan juga ke eksekutif dan admin body ya. Ini belum, sementara masih DPA yang kita isikan CPL. Nah itu ada pencapaian CPL-nya. Setiap mahasiswa ini, contoh di bagian saya, angkatan 2021 ya kita bisa dengan angkatan yang lain. Angkatan 2021 ini si Amal seperti apa, Fatur seperti apa. Nah ini memang baru dua nilai ini ya, karena yang mensinkronisasi baru satu mata kuliah. Nah, kalau mata kuliahnya semua mata kuliah di prodi ini sudah sinkronisasi semua, nanti mestinya semua CPL-nya ada. Plus si mahasiswa tadi juga aktif di kuliah ya. Kalau mungkin CPL-nya kok tidak ada datanya, berarti mungkin dia tidak aktif. Dan nilainya kecil ya, ini karena masih dari satu kuliah. Nanti kan karena ditambahkan dengan beberapa mata kuliah yang lain di CPL yang sama, nanti ini akan nilainya sesuai dengan pencapaian mahasiswa tadi.
Oke, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan dulu. Mungkin ada diskusi, kami persilahkan. Saya kembalikan dulu waktunya ke Bu Mariska. Baik, terima kasih Pak Wahyudi atas pemaparannya. Suaranya belum keras ya di saya. Gimana? Oh, baik. Sekarang sudah, Pak? Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyudi atas pemaparannya. Lumayan banyak ya ini yang perlu disiapkan, tetapi tadi dari pemaparan Pak Wahyudi itu sebenarnya kalau kita sudah mempunyai RPS, itu RPS yang sudah ada apa persentase bobotnya itu sudah memudahkan gitu nggih Pak. Cuman tadi berarti kita perlu membuat tabel yang seperti dicontohkan oleh Pak Wahyudi tadi. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan untuk Pak Wahyudi, mumpung ini core of the core, ahlinya ahli ada di sini, monggo dipersilakan untuk bertanya, bisa melalui chat atau langsung open mic. Ya, Bu Mariska. Ya, saya off cam ya. Saya mau tanya, itu tadi kan untuk masing-masing CPMK, itu kan oke lah kalau misalnya kuis atau assignment itu masing-masing satu gitu. Cuman kalau misalnya sekarang kita kan belum, jadi untuk OB ini kan sudah di tengah-tengah ya. Jadi ujian itu CPMK-nya misalnya satu ujian itu bisa dua CPMK seperti itu. Atau mungkin ya misalnya dua CPMK berarti ini belum bisa dipakai ya. Baik, monggo Pak Yudi. Langsung dijawab. Ah, atau kita kumpulkan dulu ya pertanyaannya dari satu dari Prof. Enda. Kemudian saya buka untuk tiga penanya, Bapak Ibu, monggo. Siapa lagi? Saya Bu Mariska. Ya, mohon maaf nih. Dari akuntansi Pak Wahyudi yang tadi pagi WA. Untuk menginput CPMK untuk yang dosen tadi, kalau Pak Wahyudi kan per mata kuliah dimulai dari kodenya 01 ya Pak Wahyudi. Itu kalau untuk satu prodi, apakah kode setiap mata kuliah itu untuk CPMK bisa yang CPMK 01 dimulai dari 01 atau nanti prodi yang harus mengurutkan satu prodi itu ada berapa ratus CPMK gitu misalnya, terus kemudian yang Bapak Ibu dosen menginputnya itu sesuai dengan nomor yang sudah diberi oleh prodi gitu. Teknis ini Pak Widi. Matur nuwun. Masih mute Bu Mariska. Oke, baik. Iya, lupa saya, mohon maaf. Terima kasih Bu Eti. Monggo ada satu penanya lagi Bapak Ibu. Betul. Terima kasih Pak Hari sudah mengingatkan. Mic saya ternyata masih di atas tadi ya. Terima kasih Pak Hari. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Atau kita jawab dulu dua pertanyaan ini Pak Wahyudi. Yang pertama tadi dari Prof. Endah ya. Untuk kuis tadi ya, yang sudah terlanjur mungkin satu kuis itu lebih dari satu CPMK. Solusinya ada mboten Pak? Oke, saya share screen lagi nih berarti. Share screen lagi. Baik. Untuk ini Bu, contohnya tadi saya akan contohkan yang saya tampilkan tadi. Ya ini. Kalau sudah terlanjur ini contohnya misalnya pakai ini ya, pakai CP1 ini, dan ternyata ini adalah dua CPMK. Ya ini memang di semester ini Bapak Ibu yang sudah terlanjur memberikan nilai yang tergabung tadi, ada effort tambahnya. Tapi semester depan kalau sudah terrentang dengan baik itu tidak masalah ya. Sekarang memang kalau kita ingin di prodi kita memang harus hasil OB-nya semester ini bisa kelihatan. Kalau kita tidak lakukan sekarang,
tunda semester depan baru dimulai, ya semester depan ngawang dulu kan. Kalau semester ini apapun yang ada bisa kita coba, nanti akan kelihatan hasilnya, sehingga semester depan itu ada evaluasi. Baik, kalau sudah terlanjur, contohnya misalnya ini UTP 1 itu terdiri dari CPM 1 dan 2, maka secara manual itu Bapak Ibu memecah, ya contohnya misalnya ada 10 soal, contoh 10 soal atau 2 soal aja lah. Soal 1 itu ke CPMK 1, soal kedua ke CPMK 2, ya dipisahkan nilainya secara manual, dipisahkan. Atau misalnya itu ada 10 soal, 5 soal ke CPMK 1, 5 soal ke CPMK 2, itu dipisahkan nilainya. Yang sudah terlanjur ya, yang sudah terlanjur secara manual dipisahkan nilainya. Ya, kemudian di-input ulang dengan cara assignment ini ya. Pakai assignment. Jadi seperti offline assignment itu ya, Pak? Ya, seperti offline assignment. Misalnya ini saya pakai UNILAI UCPMK 1. Ya. Maka assignment kita itu ini. Offline ya. Kita lihat di submission type. Kalau kita centang di file submission, berarti mahasiswa bisa mengupload file. Ya, ini misalnya Bapak Ibu memberikan tugas ya, untuk buat presentasi, misalnya maka PowerPoint-nya bisa diupload. Kalau kita centang di bagian online text seperti ini, maka berarti pada penugasan itu mahasiswa ngetik langsung ya, ngetik teks. Kalau dua-duanya dicentang, berarti dia bisa ngetik teks, dia bisa memberikan lampiran file. Kalau dua-duanya tidak kita centang, maka mahasiswa tidak bisa ngapa-ngapain. Karena ini memang hanya akan digunakan untuk input nilai saja. Jadi tugasnya tidak lewat sini, ini hanya untuk input nilai saja. Kita buat assignment tadi ya, diberi nama misalnya CPMK 1, kemudian ini nggak usah dilewatkan tahun lalu apa semester yang sudah lewat aja, misalnya semester tanggal yang sudah lewat nggak apa-apa, atau dibiarkan begini boleh. Yang penting di submission type ini sudah tidak ada ini ya, tidak kita pilih online tag maupun file submission, nggak ada, ini namanya hilang semua. Nah ini hanya untuk input nilai, sekedar untuk input nilai ya. Saya contohkan nanti nilai-nilai CPMK 1 yang kita masukkan. Jadi kita membuat dua assignment ya. Kalau tadi di UCP-nya tadi mengandung dua CPMK, berarti kita membuat dua assignment ini. Kemudian kita pecah nilainya ke dua, sehingga nanti masing-masing diarahkan ke CPMK yang berbeda. Begitu kira-kira untuk pertanyaan Prof. Indah. Ya, makasih Pak Wahyudi. Nah, harapan saya tetap dicoba, Bu. Ya, tambahan pekerjaan sedikit lah yang sudah terlanjur kemarin. Terima kasih Pak Wahyudi. Ya. Nah, itu berarti nanti di gradebook setup-nya dikumpulkan ya, Pak Wahyudi? Dikategorikan ya? Oh iya, iya. Gradebook setup-nya. Dikelompokkan boleh. Enggak apa-apa. Tapi lebih baik dikelompokkan. Ini kan nanti tinggal ngisi ya. Mau diisi manual tinggal ngetik di sini, kalau mau manual ya. Kalau tidak ya Excel-nya di-upload bisa dengan cara di ini upload grading worksheet, nanti di-download dulu Excel-nya, kemudian di-upload kalau sudah diisi nilainya tadi. Itu. Pertanyaan kedua tadi apa ya, Bu ya? Pak Wahyudi, tidak sekalian di jelaskan untuk yang di gradebook setup-nya, Pak, biar sekaligus tercerahkan begitu. Untuk gradebook setup-nya. Ya, di gradebook setup ini kita... Jadi saya menanyakan yang coding ya. CPMK oh, tadi, Pak. Ya. Apakah nanti bermasalah kalau misalnya mata kuliah yang berbeda, nama CPMK-nya sama CPMK 01, 02? Gitu. Sebenarnya tidak, Bu. Tidak. Tidak masalah, cuma nanti kalau misalnya mau lihat ini CPMK satunya siapa ya, itu mungkin aja ya, apa-apa.
sebentar, kesini dulu nih Bu, sebentar. Okay. Jadi kalau kita membuat kategori itu dengan klik add kategori, nanti diisi namanya, ya. Kemudian di sini di kategori tadi diisi nama, misalnya tadi apa namanya CPMK 1. Di kategori total juga kita kasih nama lagi di sini. CPMK 1. Kalau di sini enggak diisi nama, itu nanti diisi mobilnya kosong, enggak ada namanya. Jadi name-nya itu harus diisi. Supaya di CPMK-nya muncul namanya, sehingga kita jelas ini CPMK 1. Begitu untuk pertanyaan Prof. Indah sekarang, Bu Eti ya? Bu Eti, iya. Yang Bu Eti tadi untuk penamaan CPMK, Pak. Nah, di admin prodi itu ada menu CPMK. Ini ya. CPMK-nya. Menu CPMK, misalnya prodi ekonomi ya. Itu admin bisa nginputkan. Nah, ini sudah banyak ini RPS-nya. Lengkap. Bagus. Nah, ini kan bisa nginput. Admin bisa nginputkan di sini. Artinya bisa ngedit kalau misalnya dosen itu mengisi CPMK ya. Dosen mengisi CPMK mana yang sudah ada contohnya ya? Yang sudah ada contohnya. Nah, itu ketika prodi memberlakukan penamaan CPMK yang apa gampang untuk mengurutkan misalnya ya disampaikan supaya dosen langsung menggunakan itu ya, menggunakan kode itu. Kalau masih ada yang satu dua yang salah, admin bisa membetulkan di sini tadi lewat menunya admin. Belum ada ya yang terisi. Nanti bisa diedit begitu Bu. Jadi admin prodi bisa ngedit kode CPMK-nya. Demikian. Nggih, matur nuwun Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Semoga sudah terjawab nggih Prof Endah dan Bu Eti. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Di kolom chat belum ada nggih. Oke, sepertinya sudah jelas semua Bu. Bapak Ibu, sebelum masuk ke SIM OBE itu harapannya langkah pertama adalah membuat matrik di RPS-nya seperti tabel yang saya contohkan tadi ya. Itu supaya mempermudah ketika kita memapping. Nah, itu hanya namanya membuat RPS itu. Kalau saya ini, kalau Bu ini atau benar saya di APP, enggak tahu saya. Kalau saya kan membuat RPS itu ya satu kali selama kurikulumnya masih berlaku, ya tetap itu ya. Paling ngedit sedikit-sedikit nanti kalau ada perubahan sedikit. Sehingga sebenarnya apa yang kita lakukan di pembuat matrik tadi hanya sekali saja ketika membuat RPS. Itu tidak setiap hari atau tidak setiap bulan, enggak setiap semester ya. Sekali aja kita. Jadi yang kita lakukan di SIM OBE itu ada yang sekali selama proses apa itu pembelakuan kurikulum, ada yang tiap semester tadi yang sinkronisasi nilai itu saja. Jadi kerjaannya itu hanya di awal semester satu kali, selebihnya nanti tinggal sinkronisasi itu aja. Sinkronisasi boleh di akhir semester ya, disarankan sih memang akhir semester. Kalau enggak Bapak Ibu nanti harus dua kali, karena misalnya tengah semester kita sinkronisasi ternyata nanti ada remedi ya, kita harus sinkronisasi ulang. Monggo kalau memang wah saya pengen lihat nilai yang sekarang, sinkron dulu kelihatan. Nanti ternyata kok jelek-jelek ya, ada remedi misalnya atau ada yang susulan, itu harus sinkronisasi lagi. Baru akhir semester itu kelihatan nilai yang final ya. Itu. Jadi sinkronisasi nilai itu setidaknya satu kali di akhir semester. Maka SIM OBE itu hanya kita isi di awal ini, bobot tadi dan CPMK. Terlebihnya nanti di akhir. Kalau SIMA kelas,
Bapak Ibu setiap selesai ngajar harus menginputkan presensi dan materinya. Setiap akhir bulan kemudian itu nanti ditarik ke RKPK ya. Tapi kalau yang SIM UBE di awal input bobot CPMK tadi dan akhir semester sekali ya. Itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Kalau cukup sekali itu malah lebih lebih enak ya Pak daripada harus berkali-kali. Tapi jika dibutuhkan bisa disinkron lebih dari satu kali nggih. Ya. Okay. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Tapi kalau masih, monggo, masih ada waktu Bapak Ibu untuk bertanya. Mungkin masih ada yang bingung atau masih ada yang perlu diklarifikasikan. Monggo, tampaknya sudah paham, sudah mengerti. Gih. Semoga Bapak Ibu tadi penjelasannya memang cukup banyak. Nanti kalau ada yang mungkin terlupa detailnya, webinar kali ini itu kami rekam dan nanti akan kami tayangkan di YouTube channelnya LPP. Jadi Bapak Ibu monggo kalau masih memerlukan rekaman webinar kali ini nanti bisa dilihat di YouTube channelnya LPP di LPP UMY. Baik, jika tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah melaksanakan serangkaian kegiatan kita pada hari ini untuk webinar integrasi SIM OBE ke MyClass. Memang ini seperti tadi yang Pak Kamta sudah sampaikan, ini adalah tambahan pekerjaan untuk pelaksanaan yang menjadi bagian dari pelaksanaan kurikulum OBE kita, tetapi insya Allah jika kita jalani dengan ikhlas, insya Allah nanti semua akan terlaksana dengan baik dan bisa memberi manfaat bagi kita semua, baik bagi kita sebagai dosen maupun bagi institusi, baik bagi prodi, fakultas maupun universitas. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyudi yang telah menjelaskan dengan sangat detail untuk SIM OBE, bagaimana kita apa saja yang perlu kita lakukan sebelum menginput di SIM OBE, kemudian juga penginputannya di SIM OBE dan juga mengintegrasikannya dengan MyClass. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Nanti jika Bapak Ibu seperti yang saya sudah sampaikan tadi, jika Bapak Ibu masih memerlukan detail dari penjelasan Pak Wahyudi tadi bisa disimak di YouTube channelnya LPP. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Musli. Prof Kamta. Salam dari Prof Aike. Matur nuwun. Nggih, sama-sama Bu Mariska dan kawan-kawan semua. Selamat meneruskan aktivitas kita sama-sama. Terima kasih. Dulu diri ya. Nggih, mari terima kasih. Sehat-sehat, bestie.